Selamat apa ya? Siang, sore, pagi. Salam sadulur montoran. Kita pakai tagline-nya begitu aja. Bosen kan tagline-nya hello guys atau apa namanya? Hey guys atau misalnya buka gini set gitu kan ya. Biar enggak sama gitu. Maklum ini first upload nih untuk teman-teman dulur montoran. Kita saat ini ada di Weber Customs. Oh ya, gue mau hello dulu nih. Kita bakal ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Gue Danu, panggil aja dan kita ada di Sunny Kreatif. Sunny Kreatif ini mau ada ide-ide eksplosif teman-teman dulur muda yang minat kita banyak sih, ada di otomotif seperti teknologi ya kan. Jadi kita akan nge-review mobil yang lagi dibangun oleh salah satu dulur kita di Sunny Kreatif. Kali ini gue berkesempatan untuk mereview cukup agak mendetail lah ya, dari segi build physicalnya, physical build daripada mobil ini. Mobil yang kita pilih ini adalah Cherokee XJ Limited yang teman-teman udah tau lah, gitulah. Kalau gue mah nggak propo amat mah mobil beginian, tapi ya ngerti sih. Jadi mobil ini tuh adalah mobil yang menjadi pilihan para off-roader, mau pemula ataupun yang sudah profesional, hampir semuanya akan pilih mobil ini. Kenapa? Karena mobil ini satu, biaya awalnya tuh nggak begitu banyak, mobilnya juga udah nggak begitu mahal gitu kan, cukuplah buat budget yang nggak terlalu banyak, jadi dananya bisa dialokasikan buat modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita nih. Kalau kebutuhannya, jadi sebenarnya ada dua aliran nih kalau untuk modifikasi mobil-mobil motuba begini ya kan. Kalau ini kita modifikasinya extreme off-road ya kan. Ada lagi orang yang penggemar mobil seperti ini pun juga modifikasinya dibuat menjadi bikin orisinil. Nah, bikin orisinil itu, bicara mobil orisinil itu kayak gimana sih? Yuk kita lihat ke sini. Ini kayak buat contoh aja. Ya, kalau dibilang restorasi orisinil, ya itu yang kayak begini nih, ya kan? Jadi cukup dipertahankan kondisi bodi aslinya seperti bawaannya di pabrik dulu, ya kan? Gimana caranya nih mulus lagi, kemudian ban nggak usah yang terlalu besar, ya kan? Penggunaan velg yang warnanya minimalis dan semua aksesoris standarnya melekat pada tempatnya. Ini yang kita bilang restorasi orisinil, gitu kan? Tentunya kalau namanya orisinil itu lebih mengena di pasar. Nah, kalau bicara rekonstruksi, material yang dipilih adalah pipa seamless. Pipa seamless itu apa sih? Pipa seamless itu dulu ketika dia pada saat di casting di pabrik, dia tuh pipa tuh ada dua jenis, yang modelnya dari setengah lingkaran dipres menjadi satu, ya kan? Ada yang memang dari pas pada saat dicetak dia sudah menjadi selongsong, ya kan? Jadi utuh, makanya sebutannya seamless, tidak ada gabungan. Dengan karakter yang tidak ada gabungan itu, dia menjadi kuat dalam arti daya tahannya terhadap benturan dan tekanan dia akan lebih kuat. Ini yang kan ini dipakai di semuanya, baik dari rock slider gitu kan, overlander seperti di video pas buat kemarin itu ya kan. Nah, dan mulai balik ya di sini dia. Jadi ini si fender ini nih gak tanggung-tanggung, langsung aja kita sobek ya kan. Sobek, kemudian pasang struktur di belakangnya,
ya kan, tambahkan plat 3 mili ini, ya kan, kemudian tumpuan-tumpuan untuk ke struktur dalamnya, sehingga ini tidak hanya nempel ke plat tersebut. Jadi ini benar-benar struktur yang kuat, nahan bodi ketika bersandar sama tanah, ketika off-road, ataupun mungkin kelontang nih, kelontang samping, jadi aman. Dan kenapa sih sebesar ini sih, gitu kan? Sebesar ini tuh gunanya adalah untuk artikulasi roda ketika lagi bermain cukup. Dan kita memasangkan roda yang cukup besar ini, jauh ukuran dari ukuran normalnya. Nah, ban besar ini apa sih kelebihannya ketika kalau kita pakai untuk off-roadnya ya? Pertama, dia dengan ban besar, rotasi akan lebih jauh langkahnya. Yang kedua, dengan penggunaan ban ekstrim seperti ini, relatif memudahkan traksi kepada tanah yang berlumpur. Gitu. Nah, jadi kalau di kaki-kaki, sektor yang dirubah itu tentunya dia harus pakai sok yang lebih panjang. Jadi sok yang travel panjang itu adalah ketika lagi di tanah berkontur, ya kan? Nah, ban itu tuh bisa jatuh sekali ke bawah, artikulasinya banyak karena travel shocknya panjang, ya kan? Pernya pun juga panjang. Ketika dia jatuh panjang, ban akhirnya masih menapak pada tanah, tidak menggantung pada di atas tanah. Itu yang akhirnya mobil-mobil off-road dengan artikulasi yang banyak lebih mumpuni ketika lagi dipakai. Itu dia perubahannya, harus mengakomodir sampai ke sana. Shocknya harus lebih panjang, pernya harus lebih tinggi. Kemudian dari apa namanya, rod-rod penghubungnya ini harus diganti yang lebih panjang, sehingga naiklah ini mobil, gitu kan. Inilah yang kita sebut namanya suspension lift, gitu kan. Naik karena suspensi. Baru nanti ketika off-road, naik adrenalinnya, gitu. Balik ke dalam sih, ini yang dalam belum kita apa-apain, ya kan. Jok masih cukup terawat hingga saat ini. Ini masih ada plannya lah untuk mungkin diganti dengan jok yang lebih kompetisi, gitu kan, biar auranya sama dengan luar. Itu kita mau coba dulu nih. Saat ini kita belum bisa jalanin dulu mobil karena mas engine-nya lagi kita rebuild lagi biar lebih cus dulur montoran. Nah, kalau sekarang biar di dalam nih rasanya rasa mewah khas orang zaman dulu yang mampu beli mobil ini, karena ini mobil dulu nggak murah. Sekarang sih ya sama Avanza aja mahalan Avanza, ya kan? Beli Avanza baru dapat ini udah jadi, kurang lebih gitu dulur montoran. Nah, ini apa sih ini? Ini ada kayak tatakan gini ya, ini apa buat kompor gitu ya, buat camping terus naruh panci gitu ya. Oh enggak, ini serius ya, ini akan disematkan 8274 dari Warren. Ya, winch yang udah jadi sebuah standar lah, sama kayak standar kalau kita makan pasti makannya makan padang, ya nggak, lengkap. Kalau nggak ada makan padang siang hari ketika lapar sama aja. Ketika lagi off-road nggak ada winch ini, adventure ke tengah hutan, ya winch inilah yang paling durable hingga saat ini. Banyak sih winch-winch lain yang lebih kapabilitasnya lebih luar biasa, cuma harganya juga udah beyond expectation lah. Kalau ini masih masuk dan pas dengan konstruksinya. Kenapa nih platnya kita buat tebal? Karena winch sendiri bobotnya juga lumayan berat gitu. Dan dia ada beban tarik yang harus dia tahan di sini. Ini semua udah langsung terhubung ke sasis. Nah, balik ke sini, di atas ini kita bikinin namanya roof rack atau rak atap kalau bahasa Indonesianya mah. Kenapa sih roof rack itu penting? Jadi kalau kita lagi adventure nih kan, semua barang-barang yang kiranya kotor atau apapun bisa ditaruh di atas.
jadi nggak bikin berantakan di bawah. Nah, kita bisa taruh apa tangki air, tangki bahan bakar, logistik, dan lain-lainnya kita bisa taruh di atas dan menambah kapasitas, karena ini langsung kita pasangin seluruh apa namanya area atap tuh begitu. Yes, dulu motoran kita mau ketemu sama punya bengkel namanya Beli Wayan, Bang Wayan, Om Wayan ya kan? Tapi jangan panggil dia Pak Wayan karena dia nggak mau, dia pengennya muda terus, padahal sih udah nggak muda. Om Wayan ini udah malang melintang nih di perotomotifan, banyak lah yang kenal dia gitu kan. Oke, okay. Selamat sore. Sore, baby. Waduh. Salam corona dulu nih. Salam corona. Wah, zaman lagi edan ini. Iya. Gimana, bos? Enggak, ya kan dari tadi udah muter-muter nih. Waduh. Waduh, ya. Yang mana yang mau dibayar? Jadi sama kita nyebutnya dundur montoran. Waduh. Iya. Boleh. Ya. Gak bosan-bosan sih, kalau dia mah masuk vlog mah udah banyak banget. Amin, ya. Amin. Jadi kebahasannya Nyubi. Wih, Nyubi, apalagi kita ya gak? Ya, gak apa-apa, semua dimulai dari Nyubi ya. Kita maju bareng-bareng. Nah, kita nih Sandi Kreatif memilih Weber Custom untuk motif mobilnya kita, yang khususnya untuk kalau yang arah-arah vlognya. Ya, tadi sih udah gua as always, as always, as good as it is. Jadi itulah Weber. Jadi dari ras-rasannya tuh bener-bener nyambungnya tuh aduh rapi banget gitu. Kenapa sih? Nah, cuma memang itu kan berbanding dengan waktu ya, ya kan. Kadang ada orang kan pengennya buru-buru gitu. Tapi namanya gimana sih? Kalau kita sih sebenarnya santai-santai aja. Jadi kalau pernah nggak sih nemuin orang yang pengennya rapi tapi pengen cepet gitu, itu gimana tuh nengahinnya tuh? Kita kasih pemahaman gitu ternyata. Satu, namanya barang-barang yang di custom ini kan kadang udah punya template-nya apa, kan mau dipasang misalnya wheels-nya apa, lampunya apa, nah, itu sebenarnya enaknya custom gitu kan. Cuma kalau yang tadi ditanya dia mau cepet, bagus, itu ya kita juga kadang sarankannya ya ini yang tidak ada teman. Kalau dibuat ya ini tensi ya, mobil harus hadir gitu. Dengan apa ya, kalau selama ini kita main mobil ini kalau perasaan harus ada. Hadir ya? Harus, wah, harus ya. Ini harus penuh dengan cinta. Oh, nah, yuk kita tengok yuk ya. Mobil ini yang paling jadi concern banget buat sebuah XJ Cherokee ini apa sih kalau ngebangun untuk extreme off-road begini? Kalau extreme memang hampir kayak bikin mobil baru. Hmm. Jadi kaki-kaki, engine, interior tuh benernya juga udah semuanya akan berubah nantinya. Hmm. Udah gak bisa pakai bawaannya. Dan dibilang memang harus sedikit agak tega. Iya. Ya, kan? Karena memang ada namanya extreme itu kan ada skrut awalnya, dan itu namanya skrut itu seperti patternnya itu harus begini. Benar, benar. Jadi harus pakai ban ukuran berapa minimum, terus winch-nya, speknya yang berapa lbs, dan harus depan belakang. Gitu. Ya, untuk mobil ini memang ini belum yang fully maksimum, tapi itulah. Ini sudah. Iya, kalau maksimum duitnya harus maksimum ya nggak? Ya nggak. Iya, gitu. Tapi kayak dulur montoran kita yang satu ini yang bisa dikreatif sih, kayaknya sih bisa aja maksimum. Iya. Kita lihat dulu hasilnya. Ya, iya. Iya. Kita tinggal upgrade dikit lagi. Iya. Membiasakan dulu lah ini buat main. Iya. Ya. Kalau kayak gini nih, misalnya nih, ini kenapa sih kayak gini dibikin apa namanya? Connection. Nggak langsung utuh aja gitu, ya kan? Pada saat kalau misalnya begini-begini itu nggak di langsung utuh, kenapa? Naruhnya, bikinnya, itu semuanya kan, yeah. Kita juga nggak tahu badan ini
bawaan masih lempeng apa enggak gitu ya. Iya. Jadi kan dengan begitu kita harus liatin, nah itu memang kelihatannya jadi kayak nggak kuat gitu, tapi iya, bisa disiasati lah bahasanya. Kan anak ya, anak Jeep harus lempeng badannya. Nah itu, iya, jadi kan dilihatnya itu jangan sampai di mobilnya jadi nggak kelihatan pem. Iya. Nah kalau apa namanya dari penggunaan material, hmm, yang paling minimum harus kita perhatikan itu adalah bahan apa besinya, sih gitu kan? Ya iya, kalau kalau kita kan yang penting kita ngelihat secara struktur nih udah, hmm, kuat, saling iya, tersambung semuanya. Hmm. Tapi paling mendasar tuh kalau dari material, contoh besi aja ya. Iya, bahan besinya kita emang harus. Yang paling mendasar tuh gimana sih? Sesuaikan. Jadi kalau pipa-pipa ya namanya ini dia akan menjadi roll kit, hmm, dan protect. Hmm. Jadi, ya yang paling benar yang ada di sini seamless. Hmm. Jadi tuh yang tadi gue bilang iya, dulur montoran. Seamless, schedule, semuanya pipa gitu bos. Iya. Cuma itu harus dipahamin bahwa seamless itu full, schedule itu sambungan atau gimana gitu. Iya. Itu sih benernya bukannya salah satu jadi nggak kuat atau gimana. Cuma namanya dia ini akan menjadi begini dan untuk ditekuknya gimana nya itu lebih aman di seamless. Mantap, 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 mantap. Hanya tinggal ya posisinya dia untuk kekuatannya di mana, rempostnya pada saat nanti dia gunanya buat apa, itu yang memang detil-detil yang jujur gue sendiri harus terus belajar. Waduh, belum ya, belum belum lah, masih banyak perasaan udah suhu-suhu di atas udah, yang ini udah pas dekade. Aduh, pas dekade nggak mungkin kan mukanya begini. Oke. Kalau kalau di kita kan ya, dulur montoran balik lagi, ya kan? Masih belum biasa sih ini, masih first episode ya. Ini masih kecampur agak Sunda, agak Jawa gitu. Jadi kita akan coba masuk nama orang Indonesia. Nah, balik lagi nih sama Om Wayan. Jadi kita sih mah terima mobil mah udah jadi, syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi yang biar kita memahami apa arti keringat daripada ngebangun mobil ini gitu kan, bukan mobil ini aja ya, semua mobil yang ada pernah dibangun itu, yang paling bikin ini kalau nggak bener nih ya, hitungannya itu apa sih rata-rata paling krusial? Jadi kan tiap mobil itu punya karakter bawaan, contoh kayak sidebar atau side step, ada yang body sama sasis mainnya beda. Jadi bukan kelihatan looknya aja supaya dia ngamanin atau gimana, kita harus lihat itu. Kalau sasis sama body beda, berarti kita harus ukur mainnya dia body roll supaya nggak mentok. Pada saat mentok, ya memang sih orang main nggak mikirin, tapi kebanyakan sih kan buat main doang. Kadang-kadang kan malam mingguan juga. Jadi kalau tiba-tiba bunyi ketek. Kalau Cherokee, sih yang ini juga belakang. Karena kan dengan mobil ini sebutannya juga sudah monofoke, belakang itu kan dia posisinya dengan ditaruh wind itu kita harus benar-benar pikirin lah. Nah ya, bicara monofoke di SJ Cherokee, nah ini unik juga nih kerjaannya Webar. Jadi kenapa dikasih palang gitu kan, gunanya untuk menstabilkan body lebih rigid lagi gitu kan. Jadi dari luar ya kan, semua tuh apa ya, terbagi ininya, beban tekannya sehingga merata. Nah uniknya nih, memang kepikiran aja nih sama doi nih, kan ini plastik nih ceritanya nih, dulur motoran nih ya kan, terus karena udah dibolongin daripada plastiknya sayang ya kan, pasti bisa adanya dijual susah. Bu, pasti bisa dijual, simpen harta karun, entah jadi berapa ini gini-gini nih, cukup lah beli fast food berbox-box biar faedah dikit ya kan. Nah ini bikin lah dia dari plat, tapi lihat tuh rapi bos. Itu yang penting. Dan ini kerapian ini nggak kepikiran sebenarnya sama banyak, nggak semua builder sih, ada builder yang rapi juga seperti Om Wayan, ada juga yang hal-hal kecil ini justru nggak kepikiran. Contoh gini nih, ini adalah cover ya, cover buat winch bak winch belakang.
Jadi sampai kalau bisa maintenance atau mau bongkar atau apa, gampang ngulur plasmanya gitu kan. Nah, bukanya simpel tinggal tarik. Tapi ada detailnya. Bro, detailnya tuh masuk ke dalam, ada slotnya ya kan. Slotnya masuk set. Dan ini diem. Kan buah pemikiran yang harus dipikirkan. Ah, apa sih buah pemikiran harus dipikirkan? Detail. Detail, iya. Nah, balik lagi ke body nih. Ya kan? Kenapa sih XJ Cherokee ini jadi favorit? Baik dari amatir yang baru mau nyoba sama yang udah pro, pasti ngambil basicnya dari mobil ini. Satu, murah mobilnya, udah nggak begitu kosnya banyak, ya kan? Sisa dandannya, bisa duitnya bisa pakai body, looksnya udah manly banget ya kan, gitu. Contoh body kayak pria samping saya nih, manly. Ya kan? Bunga-bunga. Ini yang pria. Mentang-mentang udah mau liburan nih, iya, setelannya Hawaii, tapi dia nggak bisa pergi dia, bisa pergi. Nah, itu kenapa? Karena dia sebenarnya monokok. Nah, nanti kita lihat nih ada video sedikit monokok tuh kayak gimana. Nah, monokok itu body langsung sambung ke kaki-kaki. Gitu kan, di mana konstruksi kaki-kaki itu ada di body, duduk di situ. Sementara kalau by sasis, kaki-kaki ini akan duduknya di sasis dan baru nanti ada bersandar sedikit sama body. Jadi terpisah nih gerakan momen yang ada di body dengan di sasis, terpisah. Nah, itu sebenarnya konstruksi mobil-mobil dulu gitu kan. Hampir mobil baru sekarang sih sudah pada monokok semua. Nah, uniknya di XJ ini, dia monokok ya, sasis ya. Sasis yang leather frame itu yang terkenal, legendaris. Oke, mungkin reviewnya nanti kita lanjutin lagi setelah ini engine belum naik karena lagi di rebuild. Nanti kalau engine udah naik, kita cek lagi Doski ke yang deket-deket aja, Pagedangan gitu ya. Kita tes, ya kan? Ya kan? Tes hampir kebalik tuh gimana sih rasanya gitu ya, kita coba, tapi jangan gue nyetir, biarin aja yang punya. Nanti yang punya kita kasih helm biar identitasnya gak kelihatan ya. Tapi soalnya ini lelaki sejati, jadi dia maunya rahasia, low profile banget. Asli deh, kalau kenal tuh jadi pengen kenal banget gitu. Buat netizen yang mencari lelaki sejati, silakan cari tahu aja. Available. Wah, sebenarnya sih available, cuman nggak available gitu. Oke, dulur motoran, kita pisah dulu. Semoga menjadi tayangan yang inspiratif, edukatif, dan beda dari yang lain, ya nggak? Oke, assalamualaikum.